Halo, assalamualaikum Le. Kan saya berada di lapangan ABC atau lapangan latihan yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Jadi ini adalah kondisi terbaru lapangan ABC ini. Saya berjalan ya di sekeliling tribun lapangan ABC. Dari saya dari tribun 1, tribun A, dari apa? Lapangan A mengarah ke lapangan C. Nah, ini adalah kondisi lapangan C yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Kondisinya seperti ini. Dan ada pintu di depan untuk masuk ke tribun mini ada di sini ya. Mak kondisinya tertutup semua, lek saya mau masuk nggak bisa. Dan di depan ini adalah kondisi lapangan C dan ada jalan baru ya, sudah prognya itu sudah melingkar ya, jadi sudah muter. Jadi jalan barunya itu seperti ini. Ini jalan baru yang sudah jadi ya. Jadi dia sudah muter, jadi dia sudah melingkari ke lapangan ABC ini. Dia tembus ke jalan, tembusannya ke TPA Benowo. Jadi dia melingkar. Dan yang banyak bilang mungkin di sini adalah untuk tempat putar baliknya truk ya, masuk akal juga ya yang ini. Ini buat tempat putar balik. Soalnya truknya kalau nggak muter balik susah dia. Nah, ya. Ini jalannya tembus ke arah sana. Itu ada Mas Pocibo di sana. Ini Mas Pocibo di sana. Dia selfie dia di dekatnya lapangan ABC. Ini lapangan A, lapangan B dan lapangan C. Nah, ini dia di ujungnya. Dan di sini dia progresnya itu sudah berbelok loh. Dari sini dia berbelok ke arah jalan baru. Jadi dari sini dia berbelok ke arah jalan baru. Dan ini tanaman di sini sudah dibabat sebagian ya. Sebagian sudah dibabat. Jadi dia belok ke sini. Jalan baru yang ada di lapangan ABC ya. Lainlah kondisi lapangan A Stadion Gelora Bung Tomo, di mana rumputnya itu sudah hijau maksimal. Nah, ini kondisi lapangan A Stadion Gelora Bung Tomo. Dan di sana di belakang lapangan A ini sedang dilakukan pembangunan ya. Kita intip dari sini aja ya. Nah, itu pembangunan jalan ya. Sebelah sana dia akan diuruk. Itu dibangun sebelah sini. Nah, ini dia jalannya letter S atau plus-plus gitu ya. Nah, jalan baru yang ada di belakang lapangan ABC ya. Jadi progresnya di sini dia dibangun secara maksimal dan ditargetkan mungkin akhir tahun ini jalan-jalan sekeliling GBT ini selesai ya. Ditargetkan akhir tahun ini bisa selesai, juga sudah nyambung ke arah JLLB atau jalan lingkar luar barat ya. Bentar tadi dia berbelok ke sini ya. Dan di bawah itu adalah lampu-lampu yang ada di lapangan utama apa? Lapangan ABC ya. Dan di lapangan A sendiri kalau kita perhatikan kondisi rumputnya juga sudah lumayan hijau. Nah, kondisi rumput di lapangan C ya. Seperti ini kondisinya. Dia sangat menghijau luar biasa. Dan untuk gawang di lapangan C ini dia sudah dibuka ya. Jadi gawangnya seperti ini, mereknya FN ya, dari Malaysia. Gak tahu kok gak made in Indonesia atau Eropa gitu ya. Yang pasti gawang berkelas internasional di sini ya. Dan di lapangan B juga sama. Di lapangan B sebelah sana. Itu untuk kondisi gawang juga sudah dibuka ya. Jadi sudah dibuka. Inilah tiang tendangan sudut. Ini ada Mas Pocibo di sebelah sana ya. Jadi kondisi belakangnya seperti ini. Nah, ini. Inilah kondisi belakang lapangan ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Nanti di sini akan dikasih pagar dan pondasinya juga sudah jadi ya. Tinggal mungkin pemasangan kabar pagarnya kapan, saya belum tahu ya. Coba nanti kita akan pantau pemasangan pagar yang ada di sini. Dan ini adalah kondisi di lapangan A, gawangnya di lapangan A seperti ini. Nah, itu Stadion Gelora Bung Tomo ya. Luar biasa. Stadion terbaik yang ada di Jawa Timur dan salah satu kompleks stadion terbaik yang ada di Indonesia. Mungkin dia akan menjadi salah satu yang terbaik ya, yang ada di Jawa Timur dan di Indonesia.
Kalau kita naikkan agak tinggi, kita melihat dari udara progresnya. Kalau dari udara seperti apa, tak tunjukkan. Yang jalan tadi sebelah sana, lah itu jalannya, ya. Itu jalan yang melingkar tadi ya. Nah ini. Jadi progresnya seperti itu. Nah ini. Jadi lapangan ABC ini dia bakal diapit banyak jalan ya, seperti ini. Jalan-jalan yang mengapit ke lapangan A, B, dan C. Untuk Stadion Gelora Bung Tomo-nya dia di sebelah kanan jalan sebelah sana. Nah itu. Itu progres Stadion Gelora Bung Tomo. Kalau dari udara gini kita akan melihat ya, untuk refleksi cahaya sudah luar biasa ya. Untuk stadionnya sendiri. Dia kotak-kotak. Kotak-kotak maksimal kalau saya bilang. Itu Stadion Gelora Bung Tomo-nya sendiri ya. Kalau dari sisi agak ke kiri sedikit gini dia lebih kelihatan ya, untuk refleksi cahaya yang kotak-kotaknya itu ya. Adalah salah satu stadion terbaik yang ada di Indonesia dan di Jawa Timur tentunya. Dan dia lapangan ABC-nya itu bersebelahan pas dia di sisi utaranya Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi lapangan ABC dia letaknya di sebelah sisi utara. Dan progres pembangunannya masih terus dilanjut dikebut ya ini. Dia sudah mulai nampak untuk modelnya dia bakal seperti apa, dia sudah mulai nampak. Kurang lebih seperti itu ya update kita tentang lapangan ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo kali ini. Sudah mulai kelihatan nampak modelnya seperti apa. Luar biasa. Ayo Lek. Ojo nang omahe Lek. Jalan-jalan Lek. Dan di bawah kita ini adalah gawang. Gawang yang untuk di lapangan latihan ya. Jadi gawang sementara. Ini ke lapangannya seperti ini. Kondisi lapangan ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Oke Lek, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus update-update terkini selanjutnya hanya di Marco Family. Ayo Lek, oh jangan ambil jalannya Lek.